terakhir. Sekarang itu musimnya bukan musim dingin, winter, jadi bukan nggak bisa ski juga, jadi cuma lihat-lihat aja, mungkin naik cable car-nya. Oh iya, aku mau info, ini tuh aku naik private tour dari hotel, harga aslinya itu 90 euro per person, jadi itu udah termasuk lunch, terus dijemput di hotel, katanya naik boat juga, terus baru naik cable car, terus ke mountain juga, tapi ini aku masih di dalam bus. Aku dapat ini 35 euro per person. Ya aku pikir ini oke lah ya harganya, tapi keseruannya kayak apa aku juga belum tahu. Cuma aku penasaran banget sih, banyak yang bilang Ulu Dak Mountain itu bagus banget. So, see you. Nah, sekarang aku tuh udah di dalam kapal, jadi harus nyebrang di dalam kapal. Ini kapalnya gede banget. Tadi tuh dijemput di hotel pakai bus kan. Terus dibawa ternyata tuh busnya masuk ke kapal, dan kapalnya lumayan gede. Jadi abis masuk di dalam kita tuh bisa keliling-keliling dan duduk di atasnya. Ini dia guys, kapalnya, lihat ya, banyak banget kan mobilnya. Bus aku juga salah satunya yang di sini. Jadi disuruh sama orang turnya langsung naik ke atas gitu. Di sini ada indoor sama outdoor. Ini indoornya lebih luas juga, lihat deh segede apa, karena banyak banget kan yang kosong. Ada yang jual makanan sama kopi juga gitu guys. Nah, kebetulan karena aku norak banget kan, gak pernah naik kapal, jadi aku duduknya yang di luar aja, lebih adem juga, dan ini waktunya cuma 30 menit gitu buat nyebrang. Setelah di kapal 30 menit, itu masih naik bus lagi sekitar 1 jam dan itu belum sampai ke mountainnya. Jadi aku diajak ke tempat beli souvenir khas bursa gitu guys. Nah ini dia, lihat deh banyak banget cemilannya. Ini tuh enak banget, Turkish Delight premiumnya, lihat deh. Ini tuh dari pistachio gitu. Terus di sini juga selain itu ada banyak cemilan lain guys. Ada bumbu-bumbu khas Turki juga. Tapi selama di sini aku tuh cuma beli si premium Turkish Delight-nya. Karena kan di sini boleh dicobain kan. Waktu disuruh cobain itu enak banget. Nah, jadi aku sekarang udah sampai di bursa. Ini bursa teleferi. Mau naik yang ke atas gitu. Cuacanya 17 derajat di sini. Naik. Terus sekarang tuh aku lagi ngantri mau naik teleferiknya atau kereta gantung, dan kapasitasnya itu maksimal cuma boleh 4 orang, tapi kebanyakan yang naik cuma 2 orang sih guys. Dan ini karena kereta gantungnya banyak banget, jadi nggak terlalu lama nunggunya. Oke,
masuk, udah di dalamnya. Gak sabar banget mau naik ke atas. So yeah, aku bakal kasih lihat kalian gunungnya kayak apa. Ini juga baru begitu. Lihat. Di atas ini seneng banget. Masih ke atas guys. Up and then see how beautiful it is. Karena ini ternyata lumayan tinggi, aku ngambil tempat duduknya tuh yang ngelihat naik ke atas, bukan yang ngelihat ke bawah. Dan ini tuh cantik banget, guys. Jadi kelihatan rumah-rumah warga, kelihatan terus banyak pohon juga. Tuh lihat deh setinggi ini. Dan naik cable car-nya tuh sekitar lama juga loh, sekitar 30 menit gitu. Jadi naiknya itu sekitar 10 menitan kali ya, 10-15 menit. Dan ini udaranya mulai udah dingin gitu gengs. Ini mulai udaranya tuh udah mulai dingin gitu gengs. Dan ini tinggi banget. Ah tuh lihat kayak gitu, gajuk. Tadi pemandangannya begitu bagus banget kan guys. Ini aku udah mau sampai, aku mau turun dulu. Abis naik teleferik, udah sampai di atas. Ini ada tempat lunch gitu. Kayak biasa ada outdoor sama indoornya, tapi karena dingin banget, aku lebih milih makan di indoor sih guys. Lihat deh, ini tuh kayak rumah-rumah Turki. Berasa banget sih Turkinya di sini. Dan tempat makannya tuh cantik banget. Sekarang aku udah di atas, mau lunch dulu. Abis itu baru menikmati pemandangan seperti ini. Jadi di atas gunung ini mungkin sekitar 17 derajat. Yang paling seru tadi waktu naik cable car-nya sih, aku gak nyangka setinggi itu. Dan ada restoran di sini, pemandangannya bagus banget guys. Ini aku bener-bener ngerasa kayak di dunia dong, sebagus itu. Makanan aku udah sampai guys. Jadi kayak biasa di Turki itu porsinya banyak banget. Terus tuh kayak apa ya, kenapa ada french fries terus juga masih ada nasinya. Makan. Ini dia guys, makanannya ada fries, veggie, sama meat gitu. Bawa sambal tomat ke mana-mana. Ini dari restoran, aku ambil aja. Di sini tuh mayoritas orang Turki tuh lucu banget kan, karena half Asian half Europe, jadi pasti ada fries dan juga ada nasi. Mayoritas tuh kayak gitu dan itu bikin kenyang banget. Jadi di sini aku share sama teman aku karena aku nggak bisa makan sapinya juga. Jadi aku lebih pilih chickennya gitu sama veggie aja. Terus karena aku penasaran, jadi aku pengen coba sedikit beefnya juga punya teman aku. Padahal dibilangin kalau beefnya itu bau banget di sini. Tapi biasalah ya, kalau nggak nyoba sendiri tuh nggak percaya. Jadi kita coba sedikit dulu. Sapi di sini tuh bau banget. Jadi benar-benar kayak kayak kambing rasanya. Aku benar-benar nggak bisa makan. Kalau ayamnya, tips buat kalian yang rada sensitif ya kayak aku, better kalau di sini tuh makan ayamnya atau ikannya. Oke, aku makan dulu ya. Dadah. Setelah kenyang makan, aku mau diajak ngopi-ngopi cantik, katanya ngopi di atas gunung gitu. Tapi ini tambahan bayaran ekstra. Kalau duit Indo itu sekitar nambah 100.000, itu tapi belum harga minumannya ya, baru harga naik kereta gantung lagi gitu karena lumayan tinggi. Dan sepanjang jalan, karena ini udah mau masuk season autumn, waktu aku kesana lihat deh, pohonnya itu udah mulai merah-merah gitu guys. Jalanannya tuh bener-bener cantik banget, kayak adem aja gitu liatnya. Makin gak sabar kan mau ngopi di atas gunungnya.
Akhirnya setelah 15-20 menit naik bus lagi nih udah mau sampai. Udah kelihatan kan, udah mulai ada resort-resort ski gitu. Nah, jadi tempat ini tuh sebenarnya buat main ski, tapi karena sekarang musimnya musim autumn, jadi di atas itu kita cuma bisa ngopi-ngopi atau ngeteh gitu doang, guys. Buat yang enggak mau bisa nunggu di bis aja. Guys, ini panas banget di sini. Sekarang tuh aku mau naik kayak cable car, tapi beda gitu loh. Ini yang kayak buat naik ski. Nah, di atasnya mau ngopi. Tuh lihat kayak gitu kira-kira. Nanti mau naik juga. Tuh, tuh. Jadi naik kayak gini, guys. Tuh. Ini serem banget sih. Ini dia coffee shopnya, lihat deh, vintage banget kan, langsung kelihatan gunung dan hawanya seger banget, guys. Banyak juga cemilannya. Aku tuh udah sampai di atas, jadi di atas tuh ada tempat ngopi gitu. Cuma di sini lumayan terik, tapi udaranya tuh dingin, tapi bagus banget sih. Jadi tadi pas naik ke atas untuk ngopi-ngopi itu dikasih waktu 30 menit dan harganya 50 tele per person. Jadi belum termasuk kopi dan tidak termasuk harga tour, tapi view-nya itu benar-benar kayak gini. Bagus banget. Tuh, aku suka banget sih, tapi lumayan panas duduk di sini. Minuman aku udah sampai, guys. Cheers. Okay, next. Aku bakal turun lagi naik cable car itu, tapi aku kayaknya nggak akan filming karena aku takut ngeliat ke bawah aja kaki gemeter, karena itu bawahnya tuh nggak ada buat kaki sama sekali, guys. So ikutin terus ya, abis ini ngapain lagi. Ini pemandangan dari atasnya, guys, benar-benar kayak Swiss Cave kan. Ini nggak kebayang sih kalau musim dingin sebagus apa. Hai, balik lagi ke YouTube channel aku. Jadi aku baru sempat karena sekarang aku udah di kapal mau balik ke Istanbul. Jadi kalau dari Bursa mau balik ke Istanbul harus lewat kapal lagi. Dan ini sekitar 30 menit di dalam kapal. Ya menurut aku hari ini tuh benar-benar capek banget, tapi sebagus itu memang Bursa. Mirip Swiss Cave nggak sih? Dan menurut aku kalau kalian mau ke Turki and mau cobain Bursa, better kalian ikut tour. Kenapa? Kalau tour tuh kayak semuanya lebih gampang aja dan mereka lebih tahu tempat yang bagus. Kalau kalian pergi sendiri itu kayak pulangnya lagi tuh ribet gitu, apalagi udah malam, udah capek, udah semuanya gitu kan. Kalau ikut tour ya kalian bisa dikasih lihat tempat yang bagus, terus lebih gampang juga dan harganya juga murah. Nanti nama tournya aku taruh di bawah, atau kalian bisa cek Instagram aku, Mayang. Di situ ada highlight khusus Turki. Jadi aku udah kasih tahu juga selama aku di Turki itu ngapain aja dan di mana aja. Ini tuh Bursa itu Asian side-nya dari Turki. Kalau Istanbul itu Europe side-nya Turki. Dan bener sih, Bursa itu mirip Swiss Cave banget. Nah, sekarang aku mau balik. Thank you for watching. So, thank you. Dadah.